Jennifer Arnelita semakin membuktikan eksistensinya di dunia hiburan setelah akhirnya berhasil membawa pulang salah satu penghargaan dari ajang Piala Maya 2016 kategori penampilan singkat nan berkesan. Penghargaan ini pun menjadi sangat spesial karena penghargaan pertamanya ini didapatkan satu hari setelah hari ulang tahunnya yang ke-32 tahun pada tanggal 17 Desember lalu. Meski dirinya telah berkecimpung di industri hiburan sejak tahun 2002, namun nyatanya Jennifer justru mulai menapaki tangga popularitasnya di usia yang telah menginjak kepala 3. Maka tidak heran jika dirinya merasa sangat senang dan bersyukur atas apa yang telah diperolehnya ini. Maksudnya tahun ini tuh benar-benar berkah banget karena aku udah punya keluarga kecil, ada anak aku juga Gili gitu. Terus semua juga diberikan sehat-sehat keluarga. Aku juga terus karirnya juga jalan terus gitu. Maksudnya enggak yang benar-benar mandek, enggak apa. Maksudnya semua yang aku suka stabil, aku bisa melakukannya. Dan Piala Maya ini mungkin hasil kerja keras aku selama berpuluh-puluh tahun. Walaupun mainnya cuma singkat gitu. Cuma ya senang banget sih. Memiliki karir yang cemerlang dan keluarga kecil nan bahagia sepertinya sudah cukup membuat Jennifer puas dengan kondisinya saat ini. Maka di ulang tahunnya kali ini ia pun tidak ingin terlalu banyak berharap dan meminta lebih banyak hal. Aku tidak merasa tidak kekurangan, tidak kelebihan gitu. Berkat selalu ada, jadi aku mengucap syukur banget sama Tuhan karena aku selalu dicukupkan dalam setiap hal yang aku inginkan dan aku butuhkan. Kadang-kadang aku maunya ini tapi ternyata aku dikasihnya itu. Aku maunya ini terus aku dikasihnya itu, aku dikasih yang aku butuhkan. So itu aja udah cukup buat aku. Aku gak pernah ngerasa kayak aku gini, aku kayak teman-teman aku gini. Aku gak pernah merasa kecil hati atau membandingkan aku dengan orang lain. Karena memang rezeki apa segala macam itu memang sudah masing-masing punya. Jadi aku selalu bersyukur aja dengan apa yang aku punya. Itu kenapa aku tidak pernah merasa kekurangan.